Guys, apa yang ketemu lagi sama kami di seri Sela, dan sekarang kita mau lanjut main Minecraft 100 Bubble Challenge. So, di part kali ini aku cuman pengen chill out. Seperti yang kalian lihat, village-nya gak ada populasi dong. Ya iyalah, malahan populasinya makin banyak. Dan it's a good place for us untuk flirting. What? Kamu keren ya. Oh, ini Shaun yang nikah sama Naya itu. Aku kira Shaun aku deh yang selingkuh. Ha, Nisa, jangan seuzon makannya. Oh, hello, Zeke. Oh, kita sugarcoat. Gak mau, ya udah, whatever. Sebelum itu, lihat anak-anak aku udah pada gede dong. Aku mau house tour dulu. Jadi ini kan dulu jadi kamar aku ya ceritanya. Sekarang aku ganti jadi ruang tamu dong ceritanya. Ini ada kursi, ada karpet, terus ada pot bunga juga. Dikasih nice painting supaya kelihatan lebih indah tempatnya. Dan Shaun, let's go procreate, Shaun. Come on. Ada si itu lagi. Oh, it's a boy. Good. Aku mau kasih nama dia Sammy. Sammy sama Alice. Dari webtoon dong. Oke. So, before that, aku pengen ajarin anak-anak hunting. Jadi aku mau bikin sword. Karena Karen udah gede dong. Karen udah gede, kita bikin 3 mungkin. Ya, why not? Why not? Sambil nungguin Sammy lahir. Oke, so Karen, lihat dia udah 16 tahun, ya ampun, kamu udah mau SMA ya? Hah? Kita taruh swordnya, terus kemudian follow mama, follow me, follow ambu, follow ibu, follow one. Terus ada Lily ngumpet di kamar mulu, dia itu introvert ceritanya. Kita taruh swordnya, terus kita buat dia follow me, follow ibu. Oh ya, kamar aku jadi di sini sekarang. And who are you? What are you doing, Toby? Kalau kamu sudah menikah ya. Oke, kita tell story. And he loves her. Apa yang udah agak gedean dikit? Zio. Zio, kamu udah berapa tahun? 9 tahun. Kita ajarin dia juga untuk hunting. Jadi, ya kenapa enggak lah ajarin anak-anak untuk... Ajarin anak-anak bekerja keras. Ayo. Ayo semuanya. Follow your mother. Oke, good. Udah ditutup pintunya, anak pintar. Good boy. Halo Ibu Naya, apa kabar? Udah punya anak lagi, Bu. Nama anaknya siapa? Mulai, capruk Nisa. Oke, oh mantan. Mantan, halo mantan. Oh dia, dia punya 5 heart golden apple. Bisa kita nikahin dong? Oke, ini kayaknya a perfect place for them untuk hunting. Jadi aku pengen dia untuk work. Just get ready for work. It's a me of you. Oke, kita tungguin aja. Terus juga ini juga. Kalian tuh mau disuruh susah banget sih. Mau kemana? Mulai deh. Bisa nge-tame. Bisa kill. Let's go kill. Hey. Dia mau kemana? Hunting. Tame. Bisa emang tame. Kill. Start. Go hunting, girl. Go hunting. And you're the last. Gak usah deh, kamu ikutin mommy aja, lihat Karen sama Lily doing some hunting stuff. Lily, kamu nge-hunting atau ngapain sih? Lily gak ngapa-ngapain kan? Tadi disuruh hunting, kenapa kamu nge-hunting? Kill. Go. Coba. Mana mereka nge-hunting? Udah biarin aja mereka hunting. Zio sini deh, ikutin mama. Kamu siapa? Oh, kamu mantan. Ketemu lagi deh, kita emang jodoh kali ya. Dasar. Oke, okay, good day. So, aku pengen Zio, aku mau taruh di rumah. Taruh di rumah, suruh diem aja deh di rumah. Mana Zio? Zio, come here. Oke, okay, kamu stay here. Terus kemudian, why not we flirt with some other guy? Sama yang lain lagi, kita coba ini siapa, Sky Blue. Ada Alex, mantan juga. Halo Alex, apa kabar? Dia lagi fasif. Kita ajak chat, which is dia mau. Kita biarkan. Udahlah, cukup nge-flirtnya. Ada banyak pilihan banget, ya gak sih? Nah, sekarang aku mau bikin pet.
ada cobblestone. Berapa menit lagi? Baru 4 menit. Oke, alright. Kita bikin pet dari sini mungkin ke village yang sebelah sana. Pede banget sih Nisa, mukanya mirip sih. Oke, kita bikin pet dari sana. Ya, dari sini. Sambil nungguin anak-anak hunting ya, dan harusnya pakai gravel, but ya udah lah. Pakai ini aja. Oke. Kita taruh. Aku teh bawa, bawa shovel kebetulan. Oke, kita bikinnya pelan-pelan aja, dikit-dikit. Oke. Taro. Anak-anak gimana kabarnya? No idea. Sebentar lagi malam kita hunting Spider-Man. Spider, please. Kita hunting some spider. It's getting dark. Oke, baru jadi segini. Apa banget sabar baru jadi segini dari tadi. Dan anak-anak masih hunting. Jadi aku mau suruh mereka berhenti hunting. Kita bawa mereka pulang. Aku gak mau nanti mereka kena curse dari zombie. Nanti mereka jadi zombie. I don't want it. Kita stop. Terus bikin dia follow me. Mana satu lagi? Oh, ini dia. Karen, stop it. Follow me. Kemudian kita bikin dia stop. Umurnya udah 17 tahun lagi aja. Kita bawa mereka pulang ke rumah, suruh mereka tidur, kasihan. Dan karena ibunya, emaknya mau hunting spider. Oke, ayo anak-anak pulang. Mana? Kamu siapa? What are you doing inside my house? Mana Karen? Karen mana? Hah? Oh, Karen, ya ampun. Ayo sini pulang. Lily, stay here. Karen, ayo sini. Oke, susah banget sih nih ngatur Karen. Karen. Oh, kamu di sini, ya ampun. Oke, stay here. Kayaknya nggak jadi hunting spider deh, mau tidur aja udah malam soalnya. Ayo kita sleep. Good morning. Morning. Good morning. Oke. Udah. Oh, belum. Sebentar lagi ready to grow up dan bikin pet dari satu village ke village lain belum selesai. Terus juga nothing so much to do in this part sabar, but it's okay. Kita bisa flirting. Siapa kamu namanya? Tell story. No, dia gak suka. Why? Why people hates me? I don't care. Okay, Sean, bebe peluk dong. Oh, so cute. Jadi gak tega untuk ninggalin Sean. Okay, kita grow up semi di sebelah sini. Semi krispati. Oh my gosh. Kalian ingat dia kayak Juna. Mirip banget sama Juna. Stay here. Kemudian set home. Oh my god, Semi, kamu pengganti Juna pelipur lara Juna. Dan kita belum nengok kuburan anak-anak ya. Ayo kita tengok kuburannya. Kita bawa beberapa bunga supaya bikin kuburannya terlihat indah. Ada mantan stalker ya. Bukan mantan. Mukanya sama. Gak bisa bedain mana mantan, mana stalker. Anak kita ke graveyard. Ya ampun. Ini kuburan anak-anak. Kita bersihin kuburannya supaya rapi. Oke, kita taruh di sini satu, kemudian di sini satu, dan di sini satu. Oke, perfect. Oke, deh sabar, sampai di sini dulu ya main Minecraft 100 Baby Challenge. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa like dan komen. Jangan lupa juga untuk kasih nama-nama baby yang lucu, gemesin, dan ada siapa itu di belakang saya, entahlah. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Salam generasi kreatif, bye-bye.